Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Loren Jenar. Kali ini saya akan memperlihatkan tahap-tahap pembentukan model atau gaya rambut undercut. Oh ya guys, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, and bagikan ya guys. Oke guys, langsung aja. Selamat menyaksikan ya guys. Pembentukan awal model atau gaya rambut undercut. Ini tadi sudah saya ambil sedikit, lupa belum saya kamera. Dimulai dari sisi kiri dulu ya guys. Diambil sekira 3 jari di atas telinga. Berlanjut ke bagian sisi kanan, sama di atas telinga 3 jari guys. Memutar ke bagian belakang. Pembentukan awal dari model atau gaya rambut undercut. Rata ya guys, dari kiri, belakang, dan juga maupun yang kanan. Berlanjut ke pembentukan gradasi. Nol ya guys, halus, samarkan gradasi, naik ke atas, belakang, samping, kanan juga samping kiri. Pelan guys, bentuk sampai gradasinya terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Halus dan samar agar tidak terlihat seperti bergaris. Pemotongan bagian rambut yang di atas itu disesuaikan dengan permintaan si pelanggan. Ya, ini sudah Loren kenakan pomade ya guys. Pembentukan yang bagian atas atau akhir ini sudah Loren skin dan sudah bentuk presisi kening antara kiri dan kanan. Oke guys, perhatikan yang nantinya akan Loren haluskan dengan cutter ya guys. Ini yang atas sudah Loren skin juga di bagian kening. Hampir selesai guys. Pembentukan model atau gaya rambut undercut bagus sekali guys. Ingat, yang bagian bawah, paling bawah itu nol, ditarik atau digayung ke atas, samarkan gradasinya, jangan sampai terlihat ada garis ya guys. Perfect. Ini mungkin bisa dijadikan guys-guysnya di rumah sebagai acuan atau inspirasi memotong. Oke guys, selamat mencoba ya guys. Salam dari saya Loren Jenner. Good luck. Ting ting ting.